Alhamdulillah, bersyukur berjalan dengan lancar dengan apa yang kita inginkan dan kita plan lebih kurang selama sebulan je, kan? Sebulan je berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua pihak yang bekerjasama juga dengan kita untuk menjayakan majlis Aiman bersama Syara. Apa-apa saya bersyukur juga kepada semua yang datang. Saya berterima kasih dan saya berpuas hatilah pada hari ini. Alhamdulillah. So ni majlis sebelah mana sebenarnya? Okey. Majlis ni kita buat 12 kali. Macam 50-50 daripada keluarga dia, 50% daripada family Aiman. So macam tu. So kenapa pilih untuk sekali kan persandingan tu? Kenapa tak ada buat lakukan okey, sebab ada pihak yang bekerjasama dengan kita. So dia nakkan macam biarlah daripada belah Aiman punya kenduri. Tetapi Aiman tak, Aiman cakap dia boleh tapi dua-dua belah. Aiman nak buat dua-dua belah. So dengan apa yang kita dah plan, dia orang agree. So inilah dia. Okay man, maybe boleh komen sikit dengan Syara sekali lah. Sehari menikah pula suami si dilanda dengan kontroversi oleh jadi nak bunuh diri tu. So apa komen Syara lah? Syara lah ya. Sebab saya kenal dia. So bila saya tahu tentang kontroversi tu, so saya rasa mungkin masa tu dia tengah tak okay. So dia perlukan masa untuk nani. So bila waktu sekarang saya dah bersama dengan dia, saya yang benda-benda dah lepas tu saya tutup mata lah. Sebab kita nak hidup ke depan kan. So saya rasa kontroversi yang hal-hal sensasi yang dah lepas tu biarlah yang dah lepas. Yeah. Jangan dikenang. So kita mula hidup baru. Cara cakap waktu menikah tu yang kata dugaan waktu bertunang tu dia ke yang orang kata dugaan waktu dah nak kahwin. Oh tak. Okay. Tak lain. Lain dengan tu that girl. That girl. Yes. Ramai betul ya. Dugaan sebelum kahwin lain, dugaan selepas kahwin lain. So benda tu saya tak ready sebagai macam baru jadi seorang isteri kan. So benda tu tiba-tiba jadi dekat saya, dia macam aku terkejut. Ada juga orang yang macam dia tak fikir tentang perasaan kita kan. Tahu-tahu terus nak macam ni ikutkan perasaan. Tapi I okay je. Cara dah expect lah, macam jangka tak benda ni akan berlaku sebab Aiman punya gila macam sebenarnya gila. Bukan yang seorang je, ada je beberapa. Cuma ada beberapa tak ramai. Beberapa nak buat diri. Tak tahu yang mana tu. Ni mana satu tu dia kena kena fikir. Tapi I rasa okey je sebab kalau orang macam tu Aiman cakap kat I jangan layan lah. Tapi you sendiri ganggu tak secara personally? Sebenarnya tak pun. Cuma kalau dia mengganggu, kalau macam contoh dia tahu rumah ke apa ke, yes, itu ya. Yeah, sebab ada juga orang yang tahu. Tak sampai tahap tak betul lagi lah kan. Tak sampai tahap tu lah. Tapi bila ada perempuan yang sanggup nak jadi isteri kedua Aiman, sebagai seorang isteri, apa perasaan dia? Perasaan saya? Tak, sebenarnya benda ni kelakar je. Itu je. Tak ambil serius pun sebab kita pun baru kahwin, tak kena tiba nak ada request nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kita nak layan dengan serius kan. So awal kita just anggap benda tu sebagai gurauan lah. Lagipun dia pun seorang yang tak sihat kan. Betul lah, akak dia pun dia macam okay you. So kita faham lah. Cuma benda macam ni dah jadi. Sebelum ni kita tak ambil apa-apa tindakan. Aiman memang pesan dekat mak, jangan ambil tahu apa-apa, buat ignore je. Tapi Fizikal dia okay. Saya pernah jumpa dia okay. Cuma mungkin ada mental kot. Macam tu lah. Saya dah pesan dengan mak, jangan ambil tahu. Tapi bila mak buat tindakan macam ni, mak buat report semua, ada kebaikan dia juga untuk family dia, untuk lebih peka dan lebih macam mana nak cakap, kita pantau lah. Pantau apa yang dia buat, guna phone, dia text siapa, message siapa, semua kena monitor. So pengajaran untuk saya dan untuk family dia juga. Sebab before this pernah je dia macam message saya kan. Tapi Aiman cakap tak payah layan sebab dia sanggup macam buat akaun lain. Dia message dia marah lah. Dia cakap kenapa ambil Aiman semua, sedangkan saya siapa ni. Okay. Saya kan kekasih lama Aiman ke apa kan. So kita boleh faham lah, kita tak mohon. Tapi bila macam ni saya tunjuk ke Aiman cakap tak payah layan. Ini dah pernah macam tu juga. Tak ada nak cerita lebih-lebih lah. Benda pun dia pun macam tu kan. Jadi kita buat benda untuk kebaikan dia juga. Pengetahuan Aiman seorang ke? Atau ada artis yang satu sezaman Aiman yang dia buat macam tu? Tak pasti. Itu saya tak pasti. Dia tak pernah mention nama orang lain. Dia memang setia pada yang satu. Itu yang syarah pening tu. Takut tak benda macam ni berlaku lagi. Kalau
kalau macam main-main macam ni okey lah kan, kita just anggap gurauan lah. Tapi kalau if one dia akan datang yang betul-betul serius, yang betul-betul nak jadi penyondol ke apa, oh alamak. Tapi kita just hadap je lah sama-sama. Minta jauh lah, minta dijauhkan lah. Diamond pun okey je. Aiman biasa je. Tak, okay. Sebenarnya saya ni macam akan ramah sangat-sangat dengan peminat. Tu saya dapat teguran dari dia. Dia macam dia minta saya untuk gapkan sikit dengan peminat. Jadi sedikit sebanyak tu mungkin akan ada perubahan lah Aiman sebelum dan selepas ni macam tu. Tapi macam mana kita punya hubungan tu tak, jangan putus lah. Macam mana pun dia tetap peminat, jadi kita kena ada gap. Itu saja. Sejujurnya ramai tak yang kecewa bila Aiman buat kisah untuk apa yang saya nampak semua okey. Apa yang saya nampak semua okey, cuma seorang tu lah. Allah Allah, tak ada. Okey. Okey dah. Admin IG Aiman sekarang Syarah jaga atau macam mana? Oh tak, saya masing-masing jaga masing-masing. Tapi pantau lah. Pantau dan juga kita saling bagi idea untuk konten. Nah, planning kita. Okey. Dah. Tak terisa. Oh. Yeah. Mana ada sedama Madu Mahayat? Yang mana? Madu Mahayat. Madu Mahayat. Tadi bukan baru ni. Sedang ke? Yang mana? Pelakon lama tu, baju hijau. Oh, tak. Close lah. Sebab dia dengan Tok Aiman member.